daftar bonus karyawan atau daftar kas bonus karyawan. Jadi ini apabila karyawan itu mempunyai tabungan. Jadi seperti ini. Misalkan karyawan itu namanya Andi. Andi ini pendapatannya misalkan, jadi dia itu menembus untuk bonus personal. Jadi bonus personal itu dia dapat 1 juta. Dia mendapat 1 juta, otomatis dia dapat 1%. Misalkan dia dapat 1% dari 1 juta 10.000. Seperti itu. Lalu tanggal 2 juga sama. Dia dapat 1 juta. Dia dapat 10.000. Nah, kalaupun ingin keluar uang bonusnya, berarti dia harus ini tahunnya ya. Ya, dia harus menunggu 1 bulan. Jadi bulan depannya. Jadi total dia bonus terima itu 2 juta, masuknya 20.000. Nah, itu nanti per karyawan. Nah, Andi. Nah, seperti itu. Masuknya 10.000. Lalu untuk bulan Februari. Oke, jadi nanti nomor 2 lainnya. Nah, misalkan bulan 2 1 juta, otomatis dia dapat 10.000. Nah, jadi yang di nanti dapat 20.000. Seperti itu. Itu juga dengan teman-teman lainnya. Nanti ada Andi, nanti ada siapa lagi. Nah, seperti itu.